Assalamualaikum guys, welcome back to my channel How Truckers guys. So today kita pergi Penang guys, Jasin to Penang guys. 16.53 petang. So sekarang ni kita depan tu 2 biji Nick ADV. Dia terpaksa bawa lori spare sebab lori dia ada sedikit masalah. Ni ADV. So second is Papa Sally. Dan belakang aku ni private siapa? One Tolo. Alright guys, so today nari banyak pertanyaan. Bukan pertanyaan lah, komen. Sebab cakap suruh aku ceritakan, aku ceritakan bagaimana aku aku bawa lori. So apa-apa hal, aku memang ceritakan dulu kisah hidup aku je. Kisah aku macam mana aku boleh minat bawa lori. Itu macam cakap guys. So nama aku Hairul Anwar bin Tukiban. Sekarang aku berumur 28 tahun. Okay. Sekarang ni aku bekerja dengan Tiong Soon Trading and Transport. Okay. So apa yang aku nak ceritakan, pada mulanya aku ni minat travel. Tapi travel seorang lah, seorang diri orang cakap. So aku memang pernah pergi Thailand. First aku dua kali aku pergi seorang, seorang diri guys, Lone Ranger orang cakap. So aku masa aku first time aku pergi Thailand tu, aku bawa kereta, aku tak pergi jauh. Aku memang tak tahu, aku memang tak tahu apa masa pergi Thailand, macam mana nak bawa kereta masuk, apa nak, macam mana, macam mana. So apa yang membekalkan aku masuk tu cuma Google lah, macam mana dapat insurans bagai tu. So first time tu aku pergi ke Krabi. Pergi Phuket dulu, lepas tu pergi Krabi, lepas tu bawa balik ikut Fatalong. Lepas tu baru balik ke Hat Yai. Then masa tu aku pergi Penang, aku naik Cameron. Lepas tu aku bawa balik ke Tangkak. So memang perjalanan tu dekat dua minggu lah. Dua minggu masa tu selap tu for the first time. So for the second time aku jarakkanlah jauh lagi. Jarak jauhkan lagi, aku pergi ke so dah ada pengalaman. So daripada pengalaman yang first tu, aku ambil contoh-contoh daripada pengalaman first. So daripada yang kedua aku pergi tu, aku pergi ke, mula aku nak pergi Bangkok. Aku cakap alamak tak payah, sebab aku sebenarnya bajet. Tapi pergi Thailand orang cakap memang apa orang cakap, memang saving lah, memang safe lah orang cakap. Pergi Thailand memang safe, jangan risau. So pada second tu aku pergi, aku mula ke Bangkok tapi tak jadi. Aku sampai ke Koh Samui je, naik ferry bagai Koh Samui. So sebelum aku pergi Koh Samui tu, aku pergi aku bermalam dekat Nak Khon Si Tamarat kan. Tak silap. Nak Khon Si Tamarat. Lepas tu aku pergi ke Koh Samui 2 hari 3 hari 2 malam tak silap. Lepas tu aku memang tu perjalanan tu dalam masa 9 hari tak silap. 9 hari bawa aku balik Malaysia balik. So memang tempat yang macam biasalah aku singgah. Tempat biasa yang aku singgah. Tempat biasa yang aku singgah balik tu Penang. Penang lepas tu Cameron. Lah Cameron lepas tu aku balik lah macam biasa lah. Cameron memang aku wajib pergi lah orang cakap kan. Tu macam cakap.
Aku ni sebenarnya lepas aku habis belajar, aku habis belajar form 5. So masa sekolah ni pun aku banyak pindah sekolah. Sebab aku rasakan pindah sekolah ni macam syok. So pada mulanya aku sekolah sekolah kebangsaan Bukit Panjang tu memang aku sampai darjah 6. Sampai darjah 6 habis. Dekat sekolah Bukit Panjang ni sebelah rumah je guys. So untuk yang tingkatan 1 hingga tingkatan 3 aku belajar dekat SMK Tun Mamat. Then aku ni form 4 aku macam berminat pula bahagian automotif. So aku masuk sekolah menengah teknik MUA. So aku menengah teknik MUA. So sekarang dah tukar sekolah kepada sekolah vocational. Sekolah vocational MUA. Setahun je guys. Aku rasa macam apa? Seksa gila. Sebab aku rasakan aku diri aku ni macam tersisih. Cuma aku ada member sebab aku tak kenal, aku ingin kenal tapi tuah banyak benda yang berlaku dekat situ. So setahun je aku tahan. Setahun lepas tu aku balik ke tangkap balik. Aku tak sekolah tu mamat balik. Aku sekolah dekat menengah kebangsaan Sri Tangkak. So aku habiskan SPM aku dekat situ. Guys, aku habiskan SPM aku dekat situ. Aku habis sekolah. Aku sambung pula diploma. Masa tu KLMUC, Kuala Lumpur Metropolitan University College. Oh, tak larat pula. Dulu apa KLMUC. So sekarang ni dia dah jadi apa tak tahu kan. Kuala Lumpur Metropolitan University College. So Kuala Lumpur Metropolitan apa KLMU, aku sambung buat diploma Broadcasting and Film. Dekat KLMU selama 3 tahun. 3 tahun kat situ. Patutnya habis dalam masa tempoh 3 tahun lah, 2 tahun, 2 tahun lebih macam tu, tak sampai 3 tahun. So aku habiskan diploma aku walaupun malas. Aku habiskan juga diploma aku tapi dalam masa 5 tahun guys, diploma baru habis. So pada korang yang baru nak melanjutkan pelajaran ke bahagian diploma atau apa-apa pun lepas SPM, sila belajar rajin-rajin guys. Rugi tau duit. Rugi. Masa PTPTN aku pinjam dekat RM24,000. Thanks for watching. Terima kasih kepada semua subscribe channel Health Trackers guys. Stay tune guys for part 2. Masa sebab video dah panjang, aku terpaksa buat part. Baru ngam RM24,000. RM24,000. Assalamualaikum. Itu yang nampak. Yang tak nampak, perbelanjaan yang tak nampak, banyak guys.